jalan tol, pintu gerbang tol Jatiwarna. Nah, ini pom bensin tol Jatiwarna. Ini pom bensinnya. Kemudian ini ada perumahan Bulog. Nah, kita mau kemana deh guysnya hari ini? Danau. Kita mau ke danau. Danau Ramat ya. Saksiin ya. Arahnya ke arah sana tuh. Nah, ke arah sana. Oke, kita lanjutkan kembali. Masjid, ada masjid namanya Masjid Mutakin. Nah, Masjid Mutakin ini nggak jauh ada gang. Nah, ini gang masuk. Ya, namanya Gang Danau Sunter. Nah, ini masuk ke sini arah danau ya, oke. Sana arah Keranggan, sana arah Pondok Gede. Nah, sini arah Keranggan nih. Nah, ini masuk. Kita masuk ke dalam yuk. Sekitar 150 meter dari jalan raya, kita masuk ke dalam. Nah, ada jembatan ini nih. Jembatan Danau Sunter namanya. Nah, ini dia danaunya kelihatan. Dari sini kita masuk ke dalamnya. Apa deh? Ini sungainya tuh, lihat. Pohon besturi namanya. Terus. Nah, ini kelihatan tuh danaunya. Danau Sunter nih. Waduk Tiu. Ini dia gerbangnya. Nah, ini kondisi danaunya menuju sekolah internasional. Sekolah internasional apa deh namanya? Tadi JCC ya? Iya, sekolah internasional JCC tuh. Nah, kondisi kantin. Gerbangnya tadi. Hey, kamu ada di mana? Ada di mana? Oh, Kampung Keramat, Danau Keramat bisa disebut juga di sini. Danau Keramat atau Danau Sunter. Nah, ini luas sampai ke arah sana tuh. Arah sana terus Danau Sunternya. Action. Oke, kita udah masuk ke arah mana? Danau Sunter. Danau Sunter atau Waduk Tiliu. Oke, kita masuk ke dalamnya. Terus kita kelilingi. Kita kelilingi teman-teman. Saya sambil naik sepeda nih. Oke, bismillah. Oke, terus mengelilingi Danau Tiu atau Danau Sunter. Dengan sepeda ontel. Gimana deh kita, Dek? Ada di Danau Sunter atau Danau Keramat atau Waduk Tiu. Oke, lanjut lagi. Terus ini lumayan juga teman-teman luasnya. Kita susurin terus. Hari ini sepi sekali, hanya ditemenin dengan zikir-zikir burung di kanan dan kiri di atas pohon. Nah, kita terus mengelilingi Danau Sunter. Terus. Ya, sampai jauh mana nih? Sampai habis mentok. Terus, oke, ada orang pup di sana. Bukan pup, tapi nongkrong. Lanjut terus. Terus naik sepeda, seru sekali. Oke. Tempat olahraga yang enak. Ini dia tempatnya bertemu keluarga. Asik, ajib. Oke, ini teman-teman ujungnya tuh. Sampai sekolah internasional. Ajib kan tempatnya. Patokannya dekat tol, pintu tol Jatiwarna. Dari situ nggak terlalu jauh kok. Nih, di balik apartemen ini. Pemandangannya danau yang begitu indah. Yaitu Danau Sunter atau Danau Keramat atau Waduk Tiu. Hei Bu, kamu goes Bu? Ya. Sudah di mana Bu? Mantap ya perjalanannya. Banyak kicau burung. Lihat deh burung-burung nih. Bercanda riang. Ada burung-burung. Suasananya indah banget. Alhamdulillah. Ini masih di Kota Bekasi loh. Kota Bekasi. Tapi memang perbatasan. Perbatasan memang ya. Perbatasannya sungai ini. Jadi kalau udah lepas ini sungai ini Jakarta ya. Berarti ini masuk Jakarta ya?
Oh, udah masuk Jakarta, teman-teman. Karena lepas sungai ini, seberang sana itu adalah Kota Bekasi. Nyebrang sungai ke arah sini, ke arah danau nih, jalan raya ini ke arah danau Kota Jakarta, yaitu Jakarta Timur. Nah, udah masuk wilayah Jakarta nih. Jadi ini posisinya udah masuk wilayah Jakarta, dipisahkan sebuah sungai. Jadi disebutnya Sungai Sunter juga nih, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Sekian update terbaru dari Waduk Tiu atau Danau Sunter atau Danau Keramat. Sebut Danau Keramat karena memang di sini Kampung Keramat sebutnya. Ya, berkunjung ke sini. Oke, free. Nah, ajak keluarga. Nah, asik juga di sini makan deprok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga berkah, sejahtera selalu.